Jumlah pasien corona di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet kembali mengalami penurunan. Saat ini ada 4.780 orang yang dirawat di 4 tower. Jumlah keterisian pasien corona didapat dari tower 4, 5, 6, dan 7 Wisma Atlet Kemayoran. Selain itu, pasien di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan bertambah 22 orang. Total ada 44 pasien yang menjalani perawatan di Rusun Pasar Rumput, terdiri dari 25 pria dan 19 wanita. Di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara mengalami penurunan 55 orang. Saat ini total pasien yang dirawat di Rusun Nagrak sebanyak 576 orang. Pasien-pasien ini menghuni tower 1, 2, dan 3 Rusun Nagrak.